Okey Hafiz, kita tahu sebelum ni Hafiz dapat P9 tetapi untuk race kali ni Hafiz habis di posisi ke-20 dan ada nampak Hafiz ada cerita sikit pasal fairing problem semua. So maybe Hafiz boleh memberi keterangan yang lebih lanjut apa jadi apabila race dekat Barcelona. Okey, first of all, saya memang yakin yang aerodynamic fairing baru package ni memang sangat advantage bila di qualifying ataupun free practice yang sebelum ni, sebelum di race. Tapi pada permulaan saya gunakan fairing ni, dia ada satu tempat tu yang terlalu tutup sangat dekat engine. So terlalu panas masa di free practice tu. So kita orang dah potong fairing tu, try touch up lah mana yang the best as possible, because kita orang pun baru dapat benda tu and tak dapat banyak uji kaji lagi. So that's why pada last 2 weeks saya ada test di Barcelona, saya dah minta team awal lagi kalau boleh aerodynamic ni untuk di test, tapi mungkin faktor time yang sangat singkat, so that's why tak dapat nak uji kaji fairing tu awal tu. So bila compare dengan yang lama tu dia sangat wider, sangat sangat besar lah fairing tu. So bila di laluan lurus tu, kalau motor di belakang senang potong saya apa semua kan. So yang kita boleh tahu, demo jalur tu hari dah boleh nampak kan apa semua yang saya di finishing kena potong. Banyak kali lah saya cuba try tutup ruang di jalur race tu, tapi agak sukar kerana track sangat wide. So dia orang ada ruang boleh nak pergi mana dia orang nak potong kan. So bila di Barcelona, hari pertama saya pakai fairing lama. And then hari kedua tu saya pakai fairing baru and saya rasa selesa untuk changing direction apa semua, more light lah bike tu kan. And dekat wind tunnel pun team dah test, manufacturer tu lah dah test, NTS dah test dekat wind tunnel, kata 10% better daripada fairing lama on top speed. Tapi kita orang tak jangka pula bila di race day yang motor terlalu banyak di depan saya apa semua, bila saya slipstream terus temperature naik ke 100 degrees. Normal temperature sepatutnya 80, 79, 83 lah range dia kat situ. So bila dah sampai ke 190 lebih average race saya 22 lap tak silap, so motor lap ketiga je dia dah terus bagi feedback yang yang sangat negatif lah. Tak ada top speed, 10 to 15 km per hour lebih slow daripada bike lain. So saya pada pertengahan race baru-baru ni saya try faham karakter motor saya and saya dah hampir decide untuk retire race sebab motor dah terlalu panas. Tapi dari semangat saya, saya terus push motor tu and anything problem saya take the risk lah, macam motor rosak ke, engine stop terus ke kan. Sebab saya nak race ni dapat buat yang terbaik, tapi dari awal lap saya dah tahu yang akan sukar. So saya terpaksa try manage, try faham, ambil feedback yang sebanyak yang boleh untuk bagi dekat team. Dan memang buat masa sekarang ni fairing baru bila di race day agak sukar untuk kita menggunakan. Mungkin di Germany saya akan guna package yang lama yang saya ada. Itu yang membuat complicated lah bagi saya, sebab kita hanya ada dua bike di grid untuk develop and masa pun sangat singkat, sangat suntuk bagi team dengan saya. Apapun saya kecewa sedikit lah sebab di Barcelona ni memang salah satu favourite saya dan saya yakin dapat buat yang terbaik, dapat kalau ikutkan saya boleh fight untuk top 15 lah, boleh collect point lagi. Tapi yeah, this race day, kadang-kadang something happen, kita tak boleh buat apa-apa and apapun saya just boleh kata sorry pada peminat skor motoran yang yang mengharapkan saya dapat score point, tapi saya dah buat yang terbaik. Alright. Hafiz, saya ada dengar juga macam Hafiz ada buat IG live, ada tumpang rumah Dimas. So macam selepas dengan sebelum race tu, maybe Hafiz boleh cerita sikit apa jadi? Okay, sebelum ni Dimas ada balik ke Indonesia because nak buat visa. And sekarang dia dah ada kat sini. So bila saya dah habis race di Barcelona, saya baru habis training dengan dia. And saya just tumpang tempat tinggal dia. Because of team management, team lama saya Stylo Bike dulu bantu saya je, kata saya boleh duduk dengan Dimas and training together, help each other lah. So hari ni saya baru train dia and
Saya baru training dengan dia hari ni. So apa pun, saya terima kasih lah kerana dia membantu saya tumpang sementara tak lama. And saya memang kenal Dimas sangat lama, dari dulu saya naik 600 di Indonesia, race di Indonesia, saya kenal dia sampai sekarang. So dia seorang kira sahabat saya daripada Indonesia lah. Okay Hafiz, topik yang tengah hangat diperkatakan kat Malaysia lah, TMJ sanggup menunjuk minat lah untuk menajar Hafiz. So komen Hafiz tentang perkara ni? Saya tak sangka tuanku berminat dengan suka pemotoran dan ingin membantu saya. Saya tak boleh nak kata apa-apa, saya just teruja dan terharu lah kalau tuanku berminat untuk membantu saya. Saya macam ni lah, memang berbesar hati lah. And saya sangat appreciate dan hargai. And saya tak boleh nak komen apa-apa sebab saya pun belum jumpa tuanku lagi apa semua. And belum berbincang lebih lanjut lah apa yang saya memerlukan, apa yang tuanku sampaikan sebelum ni. Saya tak tahu macam mana, saya tak jumpa Hafiz lagi dan saya tak tahu macam mana. Sebelum sedikit saya akan bantu. So saya just buat yang terbaik and training, keep pushing myself. And mungkin nanti bila saya balik di Malaysia, mungkin saya akan dapat khabar angin untuk menjemput tuanku, ataupun saya belum pasti, saya tak dapat apa lagi keputusan yang 100% kan. So apa pun, saya terima kasih lah kerana berminat untuk bantu saya. Tak ada no words can describe this moment lah, walaupun tak ada apa-apa, tapi kata-kata positif tu memberi saya satu semangat untuk saya teruskan dalam suka pemotoran ni, walaupun perjalanan saya dari 2019 agak sukar sampai sekarang. Dan tahun ni lagi sukar kan. Tahun lepas kita pun tahu semua negara dilanda dengan COVID-19, ada yang sponsor tarik diri, ada yang tak boleh nak support 100%. So macam tahun ni memang buat masa sekarang, at the moment saya memang guna duit poket saya sendiri, beli tiket flight and training semua, tempat tinggal saya. So benda-benda yang macam tu lah yang yang sukar untuk saya. Apapun, saya baik-baik dengan NTS kerana tim ni sangat positif and